Aku cuma pengen orang yang nyelakain Kak Indro itu cepat tertangkap, Mas. Cincin pertunangan kita. Kamu disuruh sama Ibu Lauza kan untuk nakut-nakutin dan nyelakain Tante Manda. Lu jangan tolak Radit terus. Lu bukalah sedikit hati lu buat dia. Lu kasih dia kesempatan. Tante Lauza kasih berita apa buat dia? Aku gak bisa terima suamiku mati di tangan ibunya sendiri. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, sekarang ini semuanya semakin rancu ya. Tetapi semoga saja semua kejahatan akan segera terungkap. Sekarang ini terlihat ya nampaknya Sakinah dan juga Rangga sedang berusaha mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh Dimas di belakang mereka. Dan tentu saja kita semuanya penasaran ya, apakah nanti semuanya akan segera terungkap. Dan pokoknya kalian harus stay tune terus ya sore ini bersama dengan Bidadari Surgamu, karena sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.